Kenapa Jawa Bali tidak dibikin jembatan? Jarak antara Pulau Jawa dan Madura kurang lebih 4,35 km, sedangkan jarak Jawa ke Pulau Bali sekitar 5 km. Lantas, kenapa pemerintah Indonesia tidak membangun jembatan untuk menghubungkan kedua buah pulau ini? Apakah pemerintah Indonesia kekurangan dana? Sebenarnya, jembatan Selat Bali sudah digagas sejak lama, bahkan sejak tahun 60-an. Namun, jembatan ini tidak kunjung dibuat karena adanya penolakan dari masyarakat Bali. Pasalnya, Pulau Jawa dan Bali secara skala dan niskala memang harus diputus tanpa adanya jembatan penghubung. Lebih lanjut, Pulau Bali menurut mitologi Hindu harus dibatasi dengan laut.